Pengakuan iman bagi orang tua. Hendaklah kami dan keturunan kami seumur hidup menghormati Tuhan Allah kami dan mentaati semua hukum-Nya yang disampaikan kepada kami, supaya kami panjang umur di negeri ini. Kami mencintai Tuhan Allah kami dengan sepenuh hati kami. Kami tunjukkan itu dalam cara hidup kami dan dalam perbuatan kami. Tuhan Allah kami akan menjadikan kami pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kami setia mentaati semua perintah Tuhan yang diberikan kepada kami hari ini, kami akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Sekarang kami boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuk-Nya. Langit dan bumi kami panggil menjadi saksi atas keputusan kami. Kami memilih hidup. Kami mencintai Tuhan Allah kami, mentaati Dia, dan setia kepada-Nya. Maka kami dan keturunan kami akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh melampiaskan nafsunya lalu merasa aman. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh pasangannya. Kami adalah umat Tuhan. Tuhan dapat berbuat kepada kami seperti yang dilakukan tukang periuk dengan tanah liatnya. Seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk, demikian juga kami dalam tangan Tuhan. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan? Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Biarlah Roh Allah membimbing kami dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Kami memohon supaya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberi Roh-Nya kepada seluruh anggota keluarga kami. Roh itu akan menjadikan kami bijaksana dan akan menyatakan Allah kepada kami sehingga kami mengenal Dia. Saya memohon agar Allah membuka pikiran kami sehingga menjadi terang, supaya kami mengerti apa yang kami dapat harapkan dari Allah yang memanggil kami. Juga supaya kami tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umat-Nya. Kami mengajar anak-anak kami sebagai pengikut Kristus, mentaati orang tuanya karena itulah yang patut dilakukan. Menghormati ayah dan ibu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kami yang menjadi ayah dan ibu, janganlah memperlakukan anak-anak kami sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan Yesus. Kami mengerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Kami percaya kepada Yesus Kristus dan kami mengasihi semua umat Allah. Pada waktu kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, kami selalu mengucap terima kasih kepada Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dan kami mengasihi, sebab kami berharap akan apa yang disediakan di surga oleh Allah untuk kami. Kami sudah mendengar tentang hal itu ketika kabar baik yang benar disampaikan kepada kami. Itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami. Kami minta kepada Allah supaya Roh Allah memberikan kepada keluarga kami kebijaksanaan dan pengertian sehingga keluarga kami mengetahui dengan sempurna apa kemauan Allah. Dengan demikian, keluarga kami dapat hidup menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hati-Nya, sehingga dalam segala sesuatu keluarga kami dapat menghasilkan hal-hal yang baik dan pengetahuan keluarga kami tentang Allah pun akan bertambah juga. Percaya dengan kuasa dari Allah yang agung, keluarga kami dikuatkan sehingga kami sanggup menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Dan dengan ucapan terima kasih kepada Bapa, sebab Bapa itulah yang membuat keluarga kami
layak menerima apa yang disediakan Allah bagi umatnya di dalam kerajaannya yang terang. Ia sudah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Oleh anaknya itu kami dibebaskan. Berarti dosa-dosa kami sudah diampuni. Hendaklah kami berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Kami berusaha supaya tidak malu mengenai pekerjaan kami, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah.